Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Widya Official. Kali ini alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa. Lama sekali enggak ketemu. Ini sebetulnya teman lama dulu. Pripun kabare Pak D? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau Pak D Agus, asli Semarang dan sekarang menyempatkan diri ke Solo. Betek-beteke mau menonton kondisi pohon kurma yang kami ki pohon kurma. Iya. Nanti anaknya dua. Anaknya dua. Yang ini jenis KL1. Betul. Apal ya jenengan suwe-suwe. Ini juga KL1 betul. Sebetulnya waktunya ground waktunya. Kalau yang ini barhi sama seperti yang lain keluar anakan tidak keluar bunga. Rata-rata anakan pertama ya dua. Nggih, dua. Yang kemudian yang berikutnya ini bukan barhi niku. Barhi. Barhi baru saja dipindah dari pot yang kecil dipindah ke tong. Anaknya banyak. Nah, kalau ini KL1. Anaknya ada 6 kalau enggak salah. 6 anakan. Perlu diketahui pemirsa ya bahwa pohon kurma itu seumur hidup itu mampu keluar anakan sampai 17. Sampai 17. Dan nanti dari masing-masing anakan ini usia berbuahnya itu lebih cepat dibanding indukane. Gitu. Yang lainnya Pak D. Ini barhi. Barhi juga, yang itu barhi. Barhi. Itu juga barhi. Yang di dalam juga barhi itu. Barhi semua kan ini kawasan barhi kalau yang sini. Ada 1 2 dan seterusnya 16 barhi ada. Kalau yang KL1 yang selain yang tadi yang masih juga ada. Ini KL1 Pak De. KL1 juga keluar anakan. Enggak tahu ini mungkin karena rezeki. Jadi nanti di anakan ini kan ketika nanti sudah dipisah dia akan luar biasa. Cepat tumbuh, cepat berbuah. Semoga saja seperti literasi yang Widya Official baca jadi sesuai begitu. Ya, itu juga ada beberapa anakan. Yang KL1 ini sebetulnya juga saatnya dipindah ke tanah. Jadi teman-teman pemirsa Widya Official barangkali punya tanah yang nganggur, luas, pengen ditanami kurma, nanti bisa calling-calling ke Mimin. Kita bicarakan nggih. Kita rembuk bagaimana baiknya begitu. Satu lagi kurmanya Pak D yang ini. Nah, kalau yang ini kurma asli dari Arab. Ini oleh-oleh orang umroh kalau yang ini. Umur berapa ini? Umur sudah di atas 4. 4 tahun lebih itu. Tapi juga belum berbuah. Itu keluar anakan juga. Oke. Sementara itu dulu yang bisa Widya Official sampaikan. Ada pesan-pesan tertentu Pak D? Pesannya ya ini sebetulnya bisa menjadi kawasan kurma. Agrikultur kurma pariwisata tapi belum sempat terrealisasi. Karena segi pendanaannya masih kurang. Oh iya 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 iya. Ya. Oke. Okay. Ya, semoga lain hari lain waktu syukur bisa ada pendanaan bergabung atau kita ada dana bisa untuk
lain tempat kita bangun agrikultur untuk kurma. Oh iya, terima kasih Pak Dato pesannya, semoga bisa terrealisasi. Itu dulu teman-teman dari pemirsa Video Official, terima kasih telah mengikuti channel ini sampai dengan sekarang. Terima kasih atas like, komen, dan share-nya. Semoga kalian semua dalam kondisi yang terbaik. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum.